Syedera Lun, pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK SMK di Biren pada Senin 16 Maret 2020 berjalan lancar. Pantauan serambinews.com, di beberapa SMK, mayoritas siswa yang ikut UNBK tidak ada yang mengeluh. Betapa tidak, jaringan internet juga dapat diakses dengan cepat. Kecuali itu, di SMK Negeri 1 Biren sedikit terkendala server. Namun, tidak berpengaruh dengan pelaksanaan UNBK. Sementara di SMK Negeri 1 Pesangan, awalnya ada seorang siswa yang terlambat. Namun, ia masih dapat mengikuti ujian dengan lancar. Ikut ujian hari ini. Alhamdulillah, lancar. Dan soal-soal yang ditanya juga sesuai dengan pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolah. Terus ada yang susah nggak? Ada sih beberapa yang susah dalam memilih choice-nya, misal antara B dan C, hampir sama-sama. Dan itu kita butuh kejelian dalam memilih jawaban yang benar. Terus jaringan internetnya gimana? Alhamdulillah lancar. Kendala lain ada nggak selama mengikuti proses ujian? Kendala lain nggak ada. Mungkin tadi ada satu yang servernya mati-mati hidup, jadi ganti ke komputer yang lain. Kalau tentang jaringan nggak ada. Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambi On TV.